Anda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratia Kamil miharep masyarakat di Pahing ngajak baruda keluar ti imah, utamana ke tempat balanja. Pangnak itu luyu kana data me 186 barudak di Jawa Barat katepaan COVID-19. Atalia ge meredih warga anu boga budak salawasan nitenan tumuwuhna barudak kalawan sabar tur ngawewegan kaparigel barudak salila narumpi di imah. Reana barudak anu katepaan COVID-19 di Jawa Barat tepi ka 180 genepan nyindekeun COVID-19 narajang sakumna umur. Kukituna, Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratia Kamil mahing masyarakat ngajak barudakna kaluar ti imah utamana ka tempat balanja. Sakumna masyarakat kudu ngalarapkeun pola asuh anu hade, kawas leuwih sabar, nyarungsum jadwal kagiatan barudak, tapi kang ngawanohkeun barudak kana mangpirang ka parigelan, sangkan barudak moal tapi ka stres atawa depresi narumpi di imahna sewang-sewangan. Sakumna kolot barudak ge dipiharep mampu ngajaga diri sangkan moal tapi ka stres. Kukituna bisa ngasuh barudak kalawan hade. Atalia ngembohan, sangkan otak kanan jeung otak kiri barudak saimbang, di saban imah kudu boga literasi, kawas mangpirang buku anu dipigandrung ku barudak. Menjadi orang tua tentu saja tidak mudah. Di masa seperti ini mereka pun memiliki banyak masalah, apakah dari sisi ekonomi sangat turun drastis begitu, ataukah dari sisi pekerjaan, atau juga dari sisi mungkin kejenuhan juga sama bagi para orang tua, sehingga penting sekali bagi para orang tua juga untuk memanage emosi masing-masing. Bagaimana kemudian menjadikan rumah itu menjadi tempat bernaung seluruh keluarga dengan segala kebaikan-kebaikan itu yang perlu didorong. Nah, kalau saat ini banyak orang tua yang stres, anak-anak yang stres begitu ya, karena mungkin 3 bulan kok begini terus gitu, bosan dan lain-lain, justru yang perlu digali adalah bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam keluarga. Jadi orang tua selain mereka belajar bagaimana mengontrol emosi, mereka juga harus memperkenalkan anak-anak kepada berbagai macam keterampilan di dalam keluarga. Samalah warga digeuing sangkan salawasna ngalarapkeun kabiasaan anu hade ka barudakna, kawas ngonsumsi kaolahan anu hade gizina, olahraga, tepi ka kukumbah leungeun make sabun samemeh dahar, sangkan barudak sayaga keur nyorang mangpirang kagiatan di luareun imah, satu tas leleweuk di sabudeureun imahna jadi zona hijau. Budi Hartati, Bandung TV.